What's up school fans, beli menggurung Ki Padilla dan ini adalah highlight terakhir dari Surabaya hari di game tapi the best man. I don't need to say much, just watch the highlights man. Ini probably like one of the best scrimmages yang gue pernah nonton. Tegang sampai habis dan ini sampai masuk babak overtime juga. Dan yang pasti di quarter keempat dan overtime itu, man, the level of shot making was very very high man. Bener-bener big shot after big shots. Jadi ini gue bener-bener gak rugi banget sih nonton dan juga ngeliput game hari ini. Dan game hari ini sebelum gue lupa, ini game antara tim Patriots muda melawan tim Prapon dari Bangka Belitung. Number one though from Bangka Belitung. Gila sih dia hari ini on fire banget, apalagi di quarter keempat dia bikin timnya juga tadi leading juga sempat di quarter keempat. Tapi gila man, Bubble ini sih very tough man. Very tough, very physical, hustle banget juga. Ada pemain dengan nomor 3, nomor 7 juga, itu semuanya bagus-bagus semua sih. Sedangkan kalau di Indonesia Patriots hari ini mereka nyoba pemain-pemain yang kemarin lagi sakit. Cody pretty good though, I like Cody though. Cody got some nice footwork as well. Dan juga ada post move juga hari ini. Deo terakhir juga ada big time 3 point shot. Jalu though, tapi di quarter keempat dan juga overtime tadi. Ntar, Jalu kayak di quarter keempat sih. Man, Jalu is taking over tadi untuk juga memastikan agar Indonesia Patriots bisa memaksakan overtime hari ini. But man, best game man. Hopefully you guys gonna share this video to everybody, karena kalau yang gak nonton ini pasti akan rugi banget. And once again, thank you so much kepada Indonesia Patriots yang sudah mengundang gue ke Surabaya. Man, I had so much fun bisa mengenal pemain-pemain muda ini juga. Dan juga man, gue bisa ngeliput beberapa game yang seru ini. So I appreciate everybody for the support. Semoga juga kalian been enjoying my coverage juga dari Surabaya. So guys, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and enjoy the highlights guys. Thank you.
Thank you.
Oke, sekarang kita lagi sama Yordan Ezra dari Indonesia Petrus Muda. Yordan, halo. Gila man, what a game. Gimana tuh rasanya main di game kayak tadi tuh? Tegang kok, kejar-kejaran, tight game. Tight game banget sih, yeah. Dan juga tadi kalian sempat ketinggalan ya, yeah. Kayaknya Coach Bedu juga setelah game ngasih ceramah dulu di tengah, yeah. Sini. Kalau dari Coach Bedu sendiri tadi setelah game, kira-kira evaluasi apa sih mereka pengen? Atau yang dia pengen kasih tahu ke kalian? Mungkin itu sih pemain utamanya itu kan, dari bench, jadi berusaha belajar untuk bisa ngelit ketika posisi kalah, gitu sih. Nah, aneh nggak sih pemain utamanya main dari bench tadi itu masih kayak beda-beda gitu ya rasanya. Jadi kayak kalau mau balikin ke performa itu agak lama, jadi harus benar-benar dapat tasnya dulu baru bisa menenak. Cuma terlambat tadi sih, terlambat. Ya. Nah Yordan, ini kan kayak kalau di sini perannya lebih point guard banget ya. Iya. Di WSC kan mungkin lebih kayak bantu scoring juga sama Dandung. Nah kalau Yordan sendiri, apakah perlu adaptasi atau nggak dengan perannya di Indonesia Patriots? Sebenarnya kalau enggak sih. Cuma emang yang butuh tuh cuma kayak mengerti temannya sih, teman-teman. Nanti kayak butuh chemistry. Oh si Jalu tuh bisanya apa sih? Oh si Vikan apa sih? Kelebihannya apa sih gitu? Dan itu waktu itu udah berapa lama? Kalian tuh berapa lama yang ngumpul ya? Udah mungkin sebulan ada nggak? Sebulan ada ya. Tapi kalau sekarang ini vibes timnya, chemistry-nya oke semuanya. Ya lumayan. Soalnya kan timnya ada satu yang dari tim juara Liga Mahasiswa. Iya, juara runner-up. Iya, runner-up. Jadi, tapi semuanya di sini ini ya, akrab lah ya. Iya, akrab kok. Akrab semua. Iya. Dan asik-asik semua ya. Kalau dari Coach Fali, apakah ada masukan dari dia? Iya, ada sih. Jadi cuma bilang, ya jadi kayak Yordan yang bisa aja di USM, yang mau kerja keras, defense, bagi bola, gitulah. Oke, okay. vision lapangan juga harus banyak diperbaiki lagi. Nah, dan kemarin kan gue juga sempat mention sama lo ya, kalau lo kayak tembakannya, shootingnya lagi turun. Iya, tapi hari ini lumayan oke nih, awal-awal nembak masuk. Udah benar-benar prepare sih. Udah. Apa sih preparation-nya kalau dari Jordan sendiri? Tadi sempat nge-maintenance buat ya minimal PPS lah ya, push up, backup, sit up, nambah tripoy juga, repetisi gitu aja sih. Kalau tadi pagi gitu nambah berapa ya sih? 50 kali? Iya 50, bareng Kosim tadi. Oh bareng Kosim iya, juga? Bareng Kosim. Iya Kosim juga penasaran sih game ini sih. Iya bener, bener penasaran banget ya. Iya deh, nembak gak masuk-masuk, untung tadi free throw-nya N1 untuk, masuk ya. Oh iya, dan play terakhir ini adalah yang lay up terakhir. Tapi kalau kamu breakdown sedikit, terakhir itu kamu lihat apa dan kenapa kamu bisa ada di depan? Sebenarnya kan itu tinggal under 20 detik ya. Jadi ketika ada satu yang rebound, mastiin udah di depan aja. Nanti kalau udah di depan, passing udah isi poin aja. Nervous gak sih tadi pas mau lay up, pas lumayan, mau taruh kan? Lumayan. Soalnya itu bener gamenya on the line. Kalau lo miss, bubar tuh. Iya, bubar. Kena omelan nih pasti. Iya, pasti sih. Tapi so far kalau dari Yordan sendiri, experience-nya sama Indonesia Patriots muda gimana? Kalau awal-awal sih agak gugup ya. Cuma lama-lama juga banyak juga teman yang nguatin, kasih motivasi, jadi bikin saya tambah kuat lagi sih, gitu aja sih. See you Jordan, nice game, see thank you, and good luck ya. Thank you so much. Dan sekarang gue lagi sama Refka Jalu. Okay. ini the strongest guy on the team. Thank you. Jalu, game hari ini parah banget ya, serunya. Parah banget, ngelatih banget mental ya. Ngelatih banget mental, tapi lo di quarter 4 step up banget. Beberapa kali lay up, ngedrive juga, dan juga ada satu kali 3 point, coba cerita dong. Di quarter keempat, apakah diminta sama Coach Bedu untuk nyetak poin banyak atau gimana? Sebenarnya ngelakuin yang terbaik aja sih. Yang dimintain ya rules-nya sesuai, apapun kalau ada celah ya. Finishing ya finishing aja gitu. Pokoknya lakuin aja lah yang terbaik gitu. Pokoknya gak mikir apa-apa tadi. Jadi Mas Tribun juga gak mikir loh. Gak mikir, udahlah. Angkat. Gitu dan, ya, dan play terakhir tadi, yang passing siapa tadi? Passing assist, Jalu apa? Oh Jalu apa Richie tadi yang assist terakhir? Assist. Oh saya, ke Jordan. Saya. Jadi pas tadi pas terakhir Richie rebound ya? Iya rebound, passing saya. Saya passing Jordan. Tapi pas dapat bola udah lihat Jordan. Kedengeran dia. Jauh. Lihat depan, langsung kasih. Untung passingnya pas tuh ya. Passingnya untung pas. Ini harus skill passingnya kayak sama dribblingnya udah oke banget nih. Ini kan dulu kan lu main posisi 4 ya. 4. Dulu tugasnya ini cuma bagian rebound doang nih, nyari-nyari offensive rebound. Gua inget banget pas lagi ke Jurnas di Jakarta itu rebound SMA sekarang. Ya, zaman SMA. Iya, zaman SMA. Nah, untuk Jalu sendiri ini sejak kapan sih udah mulai latihan sebagai posisi wing? Sebetulnya lumayan butuh waktu ya, butuh proses dari sebenarnya dari SMA juga udah memang apa ya, udah mulai menemukan kesulitan gitu ketika dijarakin lah jaga. Nah akhirnya dikasih motivasi harus bisa nge-shoot, harus bisa nge-shoot. Nah, akhirnya latihan nembak lah, latihan dribble lah, tambah-tambah juga lah sendiri ada. Kalau latihan nembak itu siapa?
Kebanyakan sih sendiri sih. Sendiri. Dulu kan apalagi kalau di PPOP gratis kan. Nah sekarang kalau di kampus ada satu jam sebelum latihannya nembak. Terus di GSBC juga kan, sempat join GSBC. Kalau untuk Jalu sendiri yang udah biasa main posisi 4, seberapa susah sih transisinya ke posisi wing sekarang ini? Makanya mau jadi point guard juga kayaknya. Beberapa kali mau bola. Disuruh ya jadi point guard ya. Ya sebetulnya lumayan lah ya, butuh waktu juga. Ya. Proses lah apa menyesuaikan gitu, tapi ya lakuin yang terbaik aja, apa yang disuruh coach ya lakuin lah. Tapi kok Jalu sendiri enjoy nggak sekarang? Main bisa bawa bola, megang bola sering loh. Iya. Enjoy, justru kadang sekarang tuh ketika udah naik level ya, ketika ketemu orang-orang yang udah lebih tinggi, jadi lebih bingung, jadi mending ah keluar aja udah, jadi lebih pede nembak justru. Kalau misalkan ada lihat big man-big man-nya lebih tinggi gitu, ya sekarang lebih tapi, pengen keluar lah. Tapi kemarin juga sempat main 3x3 ya, kayaknya sama Prawira ya sempat ya. Kalau dari pengalaman tersebut apa sih yang Jalu pelajarin? Dari Prawira, nah di situ juga belajar dari small man, belajar dari apa, jadi megang bola biar vision basketnya tuh bagus gitu, dari dilatih sama Coach Sidonda kan, itu menurut saya nggak semua orang bisa ngelatih pola dia gitu. Di situ dilatih terus, akhirnya ya menyesuaikan, kita maksimalin aja. Dan sekarang ini sama ikutan Indonesia Patriots muda, waktu dipanggil, perasaannya kaget kah? Kaget dan penasaran sih, saya jujur ya udah beberapa kali kan sempat gagal gitu, dan masih terus penasaran sih. Saya ya udah ikutin aja lah, jalanin. Kali ini mah nggak akan gagal, kali ini masih masuk, amin. Yakin kok ini salah satu jagoannya sekarang ini. Iya, siap. Udah gua kasih kaos nih, motivasi nih kaosnya nih. Thank you ya kok buat kaosnya ya. Sama-sama, Jalu-Jalu. Sukses selalu, dan selalu latihan yang rajin ya. Siap, makasih kok. See you. Amin, bye.